Terlajak perahu badan binasa samalah seperti janji yang harus ditepati meskipun hati tersakiti. Mia Andriana telah selamat melahirkan cahaya mata lelaki, maka saatnya Kuzairi bakal menjadi suami kepada Nurul semakin hampir. Tiada apa lagi yang mampu dipertahankan kecuali melepaskan suami yang disayangi itu dengan redha, kerana beliau sudah berjanji dengan Mak Leha bahawa dia tidak akan merosakkan majlis perkahwinan Kuzairi dan wanita pilihan ibu mertuanya itu. Kuzairi nak tak nak terpaksa mengutarakan janjinya terhadap Mak Leha yang beliau akan mengahwini Nurul seperti yang dipintanya, meskipun hatinya milik Mia Andriana sepenuhnya. Mak Leha walaupun sudah menyesali dengan tindakannya yang keterlaluan itu, majlis tetap harus diteruskan demi menjaga maruah kedua belah pihak. Saat baju Melayu putih terletak elok di badan suami yang dicintainya itu, Mia bagai ditusuk-tusuk sakitnya mengenangkan rumah tangga mereka bakal hancur sedikit waktu lagi. Namun dia cuba untuk tenang demi meraihkan hari yang bahagia buat suaminya dan Nurul. Janji untuk turut hadir dalam majlis perkahwinan suaminya itu tetap ditunaikan meskipun hatinya tidak pernah rela. Kali terakhir melihat suaminya berbaju Melayu putih adalah 6 tahun yang lepas. Saat mereka berdua bernikah, tak sangka kali ini dapat melihat suaminya dengan berpakaian serba cantik itu di hari pernikahan suaminya bersama wanita lain. Mia terus mengambil tempat berdekatan dengan suaminya itu dan tetap bertenang demi mengelakkan sebarang kerosakan majlis. Baru sahaja Kuzairi mahu memulakan akad, Kuzairi menoleh ke kiri dan melihat wajah isteri yang disayanginya itu membuatkan hatinya begitu remuk dengan wajah tenang isterinya itu. Lalu menjerit dan menghalau Mia dari situ. Dengan hatinya yang terluka, Mia pergi melarikan diri meninggalkan anak-anak dan suaminya itu. Nantikan episod selanjutnya, segalanya bakal terjawab tidak lama lagi. Jangan lupa tekan like dan subscribe. See you next video. Terima kasih.